Okey, nak kahwin ni kan bukan sekat kahwin tau, tapi bila isteri mula muntah-muntah, dia muntah-muntah mual-mual tu bukanlah dia kena food poisoning, dia dah hamil. Apa persiapan bila isteri hamil? Dia bersiap sedia ke belum sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, dia akan jadi seorang ayah, seorang ibu. Apakah amalan-amalan tertentu yang perlu kita lakukan supaya anak tu keluar jadi anak yang soleh? Okey, bukan nak salih tapi yang soleh. Kewangan tu cukup ke tak cukup? Nak nanti bila isteri masuk dalam hospital, buat apa? Jenis A ke B ke C dan sebagainya kan? Apakah ilmu yang perlu ada supaya dapat nanti bila sama anak tu, apa nak buat? Suami apa nak buat? Nama apa nak nak kasih? Jangan kasih asal boleh je kan? Tapi bisa kata kalau ada komplikasi sebab anak tu, apa nak buat? Jadi ini semua perlu ditangani dalam kursus bertangga. Kita akan kongsi ilmu bagaimana bakal-bakal suami, bakal-bakal isteri buat persediaan awal nak terima anak ni pula. Ada orang kata awal sangat, tak kena buat persediaan awal. Kursus bertangga kasih jadi, jumpa anda di sana.